Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang indeks. Nah, ini kode baru untuk teman-teman untuk dicoba pada aplikasi, yaitu Excel. Jadi, indeks ini hampir sama dengan lookup atau VLOOKUP, tapi digabung baru. Ya? Jadi bisa lookup, lalu juga bisa VLOOKUP dalam satu kode. Nah, kita coba bikin di sini nama, lalu di sini kita kasih jumlah. Jumlahnya 10, nama 2, jumlahnya ada 20, dan kita tarik dua-duanya dengan cara yang biasalah. Ini, lalu kita bikin di sebelahnya kodenya ya. Misalnya kita pengen kasih di sini garis, kasih kolom, kasih 3, 2, indeks. Nah, dengan kode indeks, kita pertama-tama ada array. Array itu adalah area dari pencariannya. Oke, kalau row number yaitu nah, angka dari barisnya. Kalau number itu angka dari kolomnya. Jadi kita bisa mencari data dari berbasis dari angka baris dan angka kolom, ya. Misalnya coba dulu ya, array-nya berarti A2 B11 sama row number-nya D8, lalu column number-nya D9. Nah, itu keluar tuh. Jadi di baris 3, kolom 2 ada angka 30. Ya. Nah, ini baris pertama itu berupa baris nama 1 ya, sebenarnya di A2. Mulai di A2. Ya. Bisa kita cari dengan angka yang tidak dari sini juga bisa, misalnya sampai index, lalu tadi A2 sampai D11, lalu dua koma reference, jadi nggak bisa gitu. Harus pakai enggak. Ini soalnya tidak ada kolom ketiga ya. Nah, ini jadi nama 2 ya. Jadi bisa memakai area dari sel, bisa juga memakai nomor langsung. Ini bisa digunakan sebagai lookup dan VLOOKUP di dalam indeks ya. Di rumah tugasnya bikin game ya, dengan nama dan jumlah yang dibedain aja ya.
namanya berapa aja, jumlahnya berapa aja. Jadi apa formatnya bisa sama, bisa berubah, tapi ada apa di indeks, ada yang memakai sel ini, memakai alamat sel, ada juga yang langsung pakai nomor. Oke, saya dari saya selamat mengerjakan.